teman kece, balik lagi nih sama Kak Sinta. Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan topik permainan sepak bola. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Berlari pada permainan sepak bola dapat dilakukan dengan lambat atau cepat. Berlari secara cepat yang dilakukan oleh pemain bertahan bertujuan untuk. Pada permainan sepak bola, tujuan utama berlari adalah untuk terlibat dalam permainan itu sendiri. Karena tanpa berlari, sepak bola tidak dapat dimainkan secara maksimal. Berlari dapat dilakukan dengan cepat ataupun lambat dengan tempo tertentu. Salah satunya untuk pemain bertahan yang harus berlari cepat dilakukan dengan tujuan untuk membayangi lawan yang membawa bola sehingga lawan kesulitan untuk menyerang dan mencetak gol. Beberapa jenis latihan berlari yang dapat dilakukan berupa lari ulang alik, lari naik turun tangga, maupun sprint di atas bukit. Ketiga jenis latihan lari ini selain menambah kecepatan lari, juga dapat meningkatkan ketahanan stamina agar dapat bermain lebih lama dan fokus. Nah, berdasarkan penjelasan yang ada, maka dapat kita ketahui bahwa berlari secara cepat yang dilakukan oleh pemain bertahan bertujuan untuk membayangi lawan yang membawa bola. Jadi, jawaban dari soal ini adalah C, membayangi lawan yang membawa bola. Gimana teman kece? Apa sudah paham? Kalau teman kece sudah paham, coba yuk jawab pertanyaan ini. Terus tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak, langsung aja latihan soal di kejarcita.id. Teman kece juga bisa download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.